Awak awasi semua hal yang dah berlaku kat penjara tu. Dan awak kontak saya apabila Isabella cuba datang ke sana lagi. Sementara tu, biar saya yang urus dia kat istana ni. Kenapa awak pergi ke beriji-riji itu tanpa izin saya? Cakap. Kenapa? Pergi ada sesuatu sama dia? Ha? Ada masalah di sel Puan Ratu Norma. Yang Mulia Paduka Imran dah tawan Tengku Asman. Dia nak keluar dari sel. Sekarang you dah puas, man. I ada bantu you menyiapkan panci. Asman. Mulai sekarang, Pak Jasmine tak usah turut campur dengan urusan saya sama Imran. Nasib baik hanya pura-pura mati. Lain waktu, saya sendiri akan membunuh you, Pak Jasmine. Isabel di rumah sakit. Isabel memang pantas mendapatkan hal itu. Apa maksudnya sama Fatimah? Dia nak jumpengan lelaki bertopeng itu. Akan tapi bunda dah cegah dia. Saya pun tak faham. Apa yang dah buat dia melakukan macam itu, Fat? Anak bawa balik. Ke istana, langsung pulang. Isabella baru saja kecelakaan, Bang. Dia harus dirawat di sini. Mereka hospital ini tak ada guna, Fat. You faham? Ya Allah, apakah pria ini benar-benar Imran, suamiku? Parut luka itulah yang dah buat Isabella ragu pada Faris. Dia mesti ada rasa kalau Faris itu bukanlah Imran. Saya risau sangat. Janganlah awak khawatir, Norma. Kerana saya dah faham apa yang harus saya fahamkan pada Faris. Supaya nantinya Isabella itu percaya bahwa Faris itu adalah Imran. Baiklah, Asman. Kita pasti nak berjaya, Norma. Kedosku, saya! Kedosku! Kedosku, saya! Kedosku, saya! Tolong ada saya dulu! Kedosku! Kedosku! You ni, kita hormati saya. Tak perlu dengan ai. Imran. Imran, aku... Tak baik, bang. Kisah perkara soal lagak itu. Isabel. Jom cakap. Astagfirullahaladzim, Imran. Tega kamu duduk aku kayak gitu. Aku gak ada apa-apa sama dia, Imran. Kalau you tak ada perkara dengan dia, apa you setiap masa ke sana untuk jumpa dia? Ha? Ini sepatutnya saya boleh belajar lagi sebenarnya. Good. Semasa ni Faris dah bersikap tegas terhadap Isabella. Saya yakin Isabella takkan cari tahu pasal Imran lagi. Ferdi, Yun apa gimana? Fatimah, kamu gak dengar Isabella lagi disiksa sama Bang Imran? Bang Imran melakukan macam itu karena Isabella ada buat silap, Ferdi. Isabella tuh tak boleh berlakon baik pada Bang Imran yang tengah hilang ingatan tuh. Dan Yun tak payah turut campur, Ferdi. You faham?
Fatimah, tolong Fatimah, jangan debat sekarang. Aku harus bantu Isabella. Apa Yuda rasakan cemburu ini? Itu Bu Yu, ha? Enggak, Imran. Aku mohon. Jangan sakitin aku lagi, Imran. Kalau Yu, tak mau saya siksa lagi. Biar Yu cakap. Aku enggak ada apa-apa, Imran, sama dia. Bang, hentikan, Bang. Yu jangan ikut campur. Urusan aneh ni sebenarnya. Yu, keluar dari sini. Sebasin Yu. Lepaskan tangan ini. Macam mana Yu boleh pegang tangan ini? Bang, buat apa dulu abang janji sama Isabella? Sampai abang nangis-nangis, Bang. Abang akan ngelakuin itu lagi, Bang. Isabella nggak pantas dapat itu, Bang. Bahaya, Ferry tak boleh darurat sejuri. Maafkanlah, Ferry. Saya ada emosi. Saya merasa Isabella tak cintakan saya lagi. Isabella hanya sibuk mencari Faris. Isabella dah tak percaya kat saya lagi, Ferry. Macam mana orang lain? Ya udahlah. Abang tenangin pikiran abang dulu. Biar saya ngomong sama Isabella. Harusnya kamu gak kayak gitu. Segitu kamu gak percayanya sama Bang Imran. Itu suami kamu, Isabella. Kamu boleh ajar aku. Tapi jangan sampai hilang akal. Dan sampai nyiksa diri kamu seperti ini. Masa kamu lebih percaya sama laki-laki itu? Cuma karena laki-laki itu punya luka di kaki. Ayahanda awak dah siapkan sesuatu tu urus pasal parut luka Kak Imran tu. Awak kena bertolak ke penjara tu urus semua ni dengan dia. Dengan senang hati. Saya kerjakan tu. Kalian bawa saya. Ada apa? Di mana Imran? Perasaan aku nggak enak. Seperti ada sesuatu yang terjadi sama dia. Ya Allah. Tolong lindungi suamiku dari bahaya. Berikan ini baru, Iman.
Urus lukanya. Selekasnya. Ayo luka itu pulih. Kerabukan hukuman atas perbuatan lu pada ayah. Ayah bersumpah. Sebelah. 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 Imran. Imran, aku khawatir sama kamu. Kamu kemana semalam? Ayahnya. Keluar sejenak, berpusing-pusing sebenarnya. Ayah merasa sedih. Imran sendiri, ayah merasa tak cinta lagi sama ayah. Gak seharusnya aku raguin Imran seperti itu. Sekarang, aku udah nyakitin perasaan dia. Apa bunda? Berdekat kak bilik ini. Macam mana bisa bila tahu nanti? Parut ni serupa dengan parut kat betis Imran. Oh, rupanya awak masih peduli dengan suami awak, Isabella. Apakah awak tak mengejar angsa itu lagi? Sekarang, yulah yang akan mengejar saya sekarang. Imran jadi hindarin aku sekarang. Dia udah sakit hati karena aku udah raguin dia. Aku gak bisa biarin masalah ini berlarut-larut. Karena Ibu Naratu pasti akan ambil kesempatan dari keadaan ini. Fatima? Kamu tahu di mana Imran? Apa hal dicari Bang Imran, Sam? Apa sekarang udah sedang bahwa dia adalah Bang Imran? Suami you. Faris, sekejap lagi Isabella akan balik ke Jerawat. Tapi awak tentu dah faham macam mana awak kena berlakon. Bunda tahu salah, Risa. Saya tahu macam mana saya mesti berlakon. Mungkin. Ada apa, Ferdi? Ini semua dokumen Faris. Kamu bisa lihat laporan kesehatannya. Dan juga semua yang kamu minta waktu itu. Laki-laki itu adalah Faris. Kamu benar-benar nyakitin perasaan suami kamu. Jadi laki-laki itu... Laki-laki itu benar-benar Faris. Dan mukanya hancur gara-gara kecelakaan itu. Makanya dia dipakaikan topeng. Imran. Maafin aku, Imran. Aku udah nyakitin hati kamu dengan ngeraguin kamu. Suami aku sendiri. Sudah, sudah.
Diam saja. You boleh ajukan cerai. Karena I ada nampak you tak cerita lagi sama I. You faham? Enggak, Imran. Enggak, bukan begitu, Imran. Imran, tolong dengerin aku dulu. Akhir-akhir ini, kamu bersikap aneh, Imran. Kamu gak seperti Imran yang dulu. Itulah sebabnya kenapa aku... Sebenarnya, you nampak wajah ini? Adakah wajah ini berbeda? Maafin aku, Imran. Kalau you masih penasaran dengan laki-laki bertopeng itu, I nak antarkan you ke sana. Jom, Sam. Bang Imran dah bawa Isabella bertolak pergi. Dia nampak tak bahagia. Ke mana dia nak bertolak, Bunda? Imran nak tunjukkan apa yang Isabella nak. Imran, kamu nyetirnya pelan-pelan aja. Nggak perlu ngebut kayak gini, Imran. Kita nggak buru-buru, kan? Yuda tak percaya lagi sama I, Isabella. Yuda buat I marah, Isabella. You selalu buat I marah. Awak tak boleh cakap sikitpun. Karena awak tak tegak cairan tu sangat pelik dan dahsyat. Ayo kita pergi. Ada apa, Imran? Apa-apaan ini? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Ini bukti, sebenarnya. Apa wujud bukti? Coba cari parut kaki dia, Isabella. Cepat! Tolong buka kakinya. You tengok, Isabella. Tengok. Tak ada parut. Pakai parut ini yang sedang dicari. Sudah tengok kakinya salah sebenarnya. Bahwasanya parut itu ada di sebelah kanan air, bukan sebelah kiri sebenarnya. Karena parut ini sudah ragukan air sebenarnya. Sudah puas, Isabella? Hah? Sudah puas, Isabella? Jom. Kita betul, Isabella. Laki-laki biadab ini sudah merusak kebahagiaan kita, Imran. Aku mau meludahi mukanya. Lepaskan topengnya, Imran. Aku mohon. Demi aku. Thank you.
Dia lelaki busuknya. Ada apa pun. You udah pernah berkawin dengan Faris, tak? Enggak, Imran. Itu sama sekali enggak benar. Ibu udah cuma ngambil kesempatan dari keadaan kamu. Karena kamu hilang ingatan, Imran. Dan ibu udah mencoba membuat kamu berpikir macam-macam tentang aku. Jadi siapa yang udah ambil kesempatan dari saya? Laki ini udah coba bunuh saya. Ini nak tengok dia punya muka? Ya? Rupanya, you masih merasakan sakit bila dia terluka. Enggak, Imran. Itu semua enggak benar. Lalu apa yang dia berlaku? Jangan bersebab. Ini suami Yus. Ya sudah, Imran. Aku enggak mau melihat mukanya. Kenapa sekarang Imran jadi begitu kasar tanpa alasan yang jelas? Kenapa dia nggak mau aku lihat wajah Faris? Dia tahu aku benci sama laki-laki itu, tapi kenapa dia nuduh aku pernah menikah dengan Faris? Sepertinya ada masalah yang masih belum beres dengan semua ini. Hati saya udah paham, kan? Bahwa ini palsu, Faris. Sampai kapan ini nak jauhkan dia dari I? Dia dah berfikir macam tu. I dah faham betul, Isabella. Dia tak akan berhenti sampai dia dah fahamkan perkara yang sesungguhnya dah berlaku. I rasa you dah betul. Kerana I dah memiliki cadangan yang sangat dahsyat. I akan bawa Isabella balik dan nampak wajah you. Biarkan Isabella tercengang. Dalam satu masa, mau kita serupa. Lepaskan topeng itu. Saya nak panggil kalian segera. Stop! Sebaiknya lepas topeng itu dihadapkan segera. Nikmati saja masa you saat ini. Kerana masa you tersisa sampai matahari terbenam saja. Imran. Isabella, tunggu sekejap. Apa lagi yang akan terjadi sekarang? Isabella, you nak tengok wajah dia. Ha? Cakap! Setelah kali. You nak tengok wajah dia. Okey. Sesiapa yang tak mungkin menolak you, Isabella. Jom. Saya nak buka permintaan you. Enggak, Imran. Enggak, aku enggak mau lihat wajah laki-laki itu lagi. Taklah, sebenarnya. Saya nak lihat reaksi you. Lihat wajah itu lagi. Jom. Buka topeng itu. Stop. You, Isabella, nak nampak wajah dia dengan satu syarat. Apabila you nampak wajah dia, maka dia akan beri kumpulan. Bila tak, dia akan hidup untuk seumur hidupnya. Macam mana? Aku dah bilang sama kamu, Imran. Dia bukan kekasihku. Dia bukan siapa-siapa aku, Imran. Saya tak pernah peduli. Dia kasih you atau bukan kasih you. Setelah matahari terbenam nanti, dia sudah tidak ada sekarang.
anakku gak? Sudah puas, sebenarnya. Dia nampak wajah ini. Hukum dia. Setelah materi terbenar. Siap yang mulia Pulita Raja. Kenapa seperti laki-laki ini berbeda dengan yang terakhir aku lihat? Ya Allah. Sepertinya laki-laki ini bukan yang sama dengan yang aku lihat tadi. Dia sudah ditukar. Tapi kenapa? Apa ada sesuatu di balik semua ini? Siapa laki-laki itu sebenarnya? Kenapa Imran menukar dia? Orang-orang itu salah licik. Semua perkara ini tidak boleh. Buat saya mati sikit lagi. Laki-laki ini itu. Jangan sakiti saya dulu. Imran. Imran, tangan aku sakit, Imran. Bang, lepasin, Bang. Apa yang nyakitin Isabella, Bang? Ngapa? Juga punya terima kasih pada istri. Apa dia sudah berjaya? Jelas hati you, huh? Bukankah you dan Isabella kasih dulu, huh? Lepaskan Ferry, Mbak. Jauhi suami you dari istri saya, Fatima. Faham? Jom, Ferry. Tolong, Ferdi. Dijauhi mereka. Isabella tuh udah silap. Dia udah jumpangan Faris. Fatima, tapi kamu harus lihat sikap Bang Imran. Dia siksa Isabella terus, Fatima. Saya rasa Isabella udah patut dapatkan semua tuh, Ferdi. Isabella udah ragukan Bang Imran. Bahkan lepas dia jumpangan Faris, dia masih saja ragukan Bang Imran. Saya rasa semasa dia hidup, dia akan terus ragukan suaminya sendiri. Fatima, bisa bilang ngelakuin itu pasti ada alasannya. Kita juga ngerasa kan, kalau akhir-akhir ini Bang Imran berubah. Dahlah, Ferdi. You udah paham macam mana sifat Bang Imran, ke? Tapi ayo turut campur. I nak you sumpah, Ferdi. Demi anak kita, you akan jauhi Isabella dan Bang Imran. Ayo mohon, Ferdi. Ayo ini adalah istri you. Calon ibu dari anak kita. Iya, iya. Aku janji, Fatima. Aku janji demi anak-anak kita. Kamu bersiap. Foto kita, Ibrah. Foto aku sama kamu. Apa rupa ayah selama ini macam ini?
You tengok, Sal. Tengok, ada surat foto kita. Karena you tak ada lagi rasa buat. Seharusnya you fikirkan perasaan. Ayah sungguh tak faham. You punya fikiran. Masa ini, saya yakin Sebila dah percaya pada saya. Imran, kamu kenapa? Saya melihat lagi wajah saya. Kata-kata. Kerana tiap kali saya pandang wajah saya kat Mira ini, selalu saja nampak wajah saya. Ada yang tidak beres dengan semua ini. Aku yakin pasti ada yang tidak beres. Sikap Imran terlalu berlebihan soal laki-laki itu. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Dan kenapa Imran sudah menukar dia dengan orang lain? Bahkan Imran juga ingin buru-buru menghukum laki-laki itu. Aku cuma punya waktu sampai sore ini. Aku harus berbuat sesuatu. Jauhi suami Aisyah. Apa sal you tak bisa terima keadaan dia? Hah? Apa sal you selalu saja buat dia marah? Apa sal you selalu buat teru dalam istana ini, Isabella? Cakap! You tengok apa yang dah berlaku dengan you dan Ferdi dulu. Macam mana apabila Bang Imran ingat semua itu, Isabella? Cukup, Fatima. You kena jauhi suami Aisyah. Tak payah you bergantung dengan masa lalu you. Masa ni, Ferdi adalah suami Ai. Dan Ai tengah mengandung. Jadi Ai pintakan you sangat untuk jauhi suami Ai. Faham, Isabel? Ferdi. Apa Isabella itu lebih penting daripada Ai dan calon anak-anak kita nih? Isabella. Ada masalah apa, Isabella? Bilang sama aku. Enggak, Ferdi. Fatima benar. Enggak adil kalau aku harus libatin kamu dalam masalah ini. Enggak, Isabella. Aku mohon. Kamu bilang sama aku. Apa masalahnya? Udahlah, Ferdi. Kamu kembali aja ke istri kamu. Biar aku yang urus sendiri masalah ini. Tolong, Isabella. Bilang sama aku. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Pasti ada penjelasan yang sebenarnya tentang laki-laki bertopeng itu. Dia selalu bikin aku merasa gelisah. Kenapa Imran selalu memakai kunci ini di kalungnya? Hidangan yang mulia Ratu Isabella sudah siap. Sebentar, tukar baju kamu. Sebaiknya lepas topeng itu dihadapkan Sebella. Karena masih you tersisa sampai matahari terbenam saja. Atau kamu boleh peluk Sebella. Aku juga tak boleh nampak wajah dia. Sebelum ada pakaian hukuman. Lalu Sebella. Sebella akan habiskan sisa. Masih ini dengan Faris. Kamu di sini saja dan jangan kemana-mana. Ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Macam mana? Apabila ada orang yang lihat saya nih yang mulia? Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Kunci saja pintunya dan jangan biarkan siapapun masuk ke kamar ini.
Saya risau. Ada buah yang sebelah takut. Tapi sekarang, kalian dah berbalik. Bukan saya lagi curiga sama dia. Tapi dia dah curiga sama saya. Awak harus terus pantau dia. Isabella bukanlah orang yang mudah dibuat takut. Awak harus lakukan soalan yang betul. Awak juga jangan terlalu berlaku kasar pada dia. Pada satu masa, awak harus berlaku baik pada dia. Macam Imran dulu. Anak bodoh itu terlalu cinta sangat pada Isabella. Selepas dia dah sakiti hati perempuan jalanan itu, dia akan obati luka-luka itu. Selama awak berlakon macam tu, tak ada lagi hal teruk bagi awak. Tak apa, risau bunda. Saya akan berlaku macam itu. Apa pasal, Faris? Kunci. Kunci itu tak pengen bunda hilang. Pasti dia jatuh. Kak bilik semasa ada marah. Tunggu sekejap dulu. Nak cek dulu. Okay. Ya Allah. Aku harus tahu siapa sesungguhnya laki-laki bertopeng itu. Bantulah aku, ya Allah. Semoga waktuku cukup untuk membuka semua rahasia ini. Isabella! 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 Buka pintu ini! Isabella! Ya Allah, Yang Mulia Raja ada di depan pintu bilik ini. Namun, Yang Mulia Ratu, dah titahkan kepada saya supaya tak buka pintu bilik ini. Dasar perempuan hina! Tidak cukup, ay. Bodyguard! Ay nak buka pintu ni. Jadi, you semua, tolong buka pintu buat ay. Cepat! Baik, Yang Mulia. Isabella! Isabella! Mai, mengapa bilik ini terkunci? Isabella! Kamu tak dengar? Aku tutup pintu tadi. Hah? Tangkap!